So cara dia orang nak letak mayat tu, first dia orang akan belah ni penutup ni. Dia orang akan buka. Lepas tu pawang tu dia akan buat ritual untuk melembutkan tulang-tulang tersebut. Apa? Siau, siau, do, do, mohing, mohing. Okey. Okay. Ah, berarti tinggalkan budak-budak ni. Ah, dia memang rare sikit lah tempat ni. Yes. Okey. Kita kena buka tanggalkan kasut. Buka tanggalkan kasut. Dululah pawang-pawang zaman sekarang ni lagi. Zaman sekarang ada tapi cuma dorang sembunyikan identiti. Oh, sembunyi. Lepas tu kan ada saya tanya dari dulu. Ah, pawang ni ikut keturunan ataupun dia dilatih lantik orang lain, dilantik orang lain. Manti life. Dah. Tiba-tiba Bancik jadi Kadazan Warrior, iaitu pahlawan kota apa Kadazan. Sebenarnya Bancik di Monsopiat Heritage Village. Sebabkan kita pintu masuk dia, kita kena ikut adat orang Sabah lah. Ikut adat orang Sabah ataupun budaya Kadazan rasanya. Kita kena gong 3 kali dulu sebelum masuk rumah. Nanti semua kena gong eh. Ni Bancik orang pertama yang gong. Tapi kalau ikut pada dia orang punya, boleh making wish. Lepas kita gong tu, macam berdoa lah, macam wish. Abang panggil apa tu? Ah, macam minta lah, minta sesuatu yang baik-baik, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Bang Cik Live. Hari ni kita akan bawa belajar budaya apa, bang? Okay, suku kaum Kadazan Dusun, Sabah. Sebab Kadazan ni Sarawak pun ada kan? Kita bawa yang di Sabah punya. Okey, insyaAllah. Jom ikuti Bancik. Okey. Okey, setelah digong, jom kita jalan-jalan. Dia akan explain eh. Tempat special yang tempat kat sini adalah dia akan guide kita. Satu tourist guide. Ada ikan, ya. Yeah. Dan nanti harga dia berapa nanti yang paling terbaru Bancik akan update last sekali. Boleh tengok akhir sekali lah berapa harga tiket dia. Semula-mula ni kita enjoy dulu apa yang ada. Okey, goyang. So okey, dia punya cerita macam ni. So pada zaman dahulu, kampung ni adalah kampung Kuai. So kampung ni telah diserang oleh wabak yang tidak ketahui. So dia macam tidak ubat lah. So Bobo Izan, iaitu Bomo kami ataupun pawang, diorang dari kampung ni, diorang travel ke Pulau Sulu untuk minta bantuan. So apabila diorang sudah sampai di Pulau Sulu tu, Bomo tu ataupun pawang tu dia buat ritual untuk ke alam gaib minta bantuan. Semasa dia buat ritual tu, Gintutun tu dia bersetuju dengan mengubati wabak tersebut, tapi dengan syarat dia mau tempat tinggal. So Bomo tu ataupun pawang tu disuruh Gintutun tu tinggal dalam batu ni lah. Okay, selepas upacara ritual tu, diorang bawa batu ni sepanjang jalan dari Pulau Sulu kembali ke sini. So apabila diorang dah sampai sini, tu Bomo ataupun pawang tu dia ada buat ritual selama seminggu tanpa henti. So diorang keep main ritual tu selama seminggu lah. Dan diorang ada korbankan 4 jenis haiwan, iaitu kambing, lembu, ayam dan kinzir. Apabila dah sudah korbankan 4 jenis haiwan tersebut tu, bersamaan dengan ritual seminggu tu, hari demi hari wabak tu pelan-pelan hilang. Dah telah selamatkan kampung ni lah dari wabak tu. Okay, so ada soalan? Tak ada. Tak ada? Okay. Ada apa-apa soalan? Tak ada, jom. Tak ada? Rumah ni kejap lagi deh. Ya, okay. So kalau korang ada perasaan, mini museum lah, kita boleh masuk lah. Yes, boleh. Okey, buka kasut ke tak payah? Tak perlu. Tak perlu eh. Buka kasut. Tiga je di sini eh. Ni. Mini museum. Okey. Dia ada explain eh. Satu-satu. So sebelah sini terdapat banyak jenis detail. Ini adalah suku kaum yang berada di Sabah. So mostly dia memang banyak lah. Dia macam dalam gambar ni. Detail semua. Cuma kita yang tunjuk di sini adalah Kadazan Dusun. Yes. Dia budaya dia memang berbeza-beza ke? Some of them memang berbeza. Tapi kalau di antara Kadazan dan Dusun tu lebih kurang. Okay. Terima kasih. Jom tengok-tengok.
Ni barang-barang diorang lah. Kita pun duduk 2-3 hari dekat Sabah, dah cakap Sabah sikit-sikit. Okay. Ini semua yang original eh? Yes. Ada kepala apa ni? Kepala kerbau. Kepala kerbau. Dan boleh tumpang tanya tak bang? Cuma sekarang kan sudah moden. Dia punya budaya tu masih dibuat-buat ataupun belum dah ditinggalkan? Ada yang masih diikut, ada yang tidak sudah. Okay. So dia bergantung dengan keadaan lah. Dia tengok adatnya macam mana, tradisional macam mana. So macam untuk penanggal kepala tu memang tidak sudah diteruskan lah. Okay, terima kasih bang eh. Sahaja tanya. Boleh. So, okay. Jom. Ni museum dia. Kita ada gong juga eh. Memang diorang famous dengan gong eh. Betul. Semuanya gong semua. Nak masuk pun gong. Dalam rumah pun memang untuk bermain lah muzik. Betul. Entertainment zaman dulu-dulu. Okay. Okay. Kita sekarang dah masuk skip yang kedua. Iaitu kedua sekarang kan. Ketiga. Ni ketiga. Dan untuk pengetahuan semua, diorang ni semua barang-barang ni semua ataupun perumahan ni. Dia panggil perumahan lah kan. Kawasan kampung ni sudah kampung asal. Bukan kampung yang dipindahkan daripada tempat lain. Betul. Jadi memang dari dulu, dari tahun bila ni bang? So pada tahun 17 tahun tu. 17 tahun lepas. 1700. 1700 punya rumah. Kebanyakannya lah daripada zaman ke zaman. Yes. Okay. Sekarang ada lagi yang duduk? Mostly dah modern lah. Semua mostly dah modern lah. Okay, so, jom. Kak sebelah ni adalah keturunan Mon Sopiat yang ketujuh. Ajap saya dekat atas eh. Owner lah sekarang. Aha, betul. Jom. Kita naik. Dan yang kita nak pergi ni adalah kebudayaan dulu-dululah. Apabila musuh. Betul. Apabila musuh masuk kampung buat hal, inilah ditunjukkan kekuatan kampung ni. Betul. Okey. Dan dikunci rapi sebab memang barang yang bersejarah. Yes. Sebab sekarang budaya ni sudah enggak ada. Ya, betul. Sudah tiada. Ya, bermaksud minta maaf kepada moyang ataupun macam kita beri salam lah sebelum kita masuk. So korang ikut aku lah. Siapa yang nak masuk tu boleh ikut aku cakap. Kalau tak nak masuk tu boleh duduk kat sini. Okey. Okey. So budak-budak yang masuk ni. Boleh. Depends dari korang lah. Alright. So ikut aku. Okey. Siau. Do. Mohing. Okey. Banci tinggalkan budak-budak ni. Dia memang rare sikit lah tempat ni. Yes. Okey. Di sini kita kena tanggalkan kasut. Okey. Dia berbuka lampu. Inilah. Ini semua musuh-musuh. Yes. So ini adalah tangkorak musuh lah yang buat hal pada zaman lalu. Walaupun penduduk kampung yang buat hal pun sama juga. Tidak lah, mostly orang luar. Orang luar. Kalau orang kampung tu, diorang memang ada denda, denda yang adil sikit lah. Okay, baru faham. So tangkorak ni pun dah 300 tahun lebih hingga sekarang. Tangkorak ni. Okay. Terima kasih. Ini baju-baju lama lah. Tempayan. Ni dia punya ni. Sekarang tinggal keturunan keberapa yang paling tu? Yang sebelah rumah ni, diorang adalah keturunan ketujuh. Keturunan diorang tu macam sampai ke 8 ataupun ke 9. Okey, yang duduk sini sampai keturunan 7 lah. Yang 8, 9 dah tempat lain. Tempat lain, betul. Okey, dah 9 generation lah. Yes. Okey, 9 generation orang kampung ni. Apa tu bang? Tempayan ni aku dulu. Okey, so ini adalah tempayan. So pada zaman dahulu, tempayan ni adalah tempat keranda, tempat letak mayat lah. So cara dia orang nak letak mayat tu, first dia orang akan belah ni penutup ni. Dia orang akan buka. Lepas tu pawang tu dia akan buat ritual untuk melembutkan tulang-tulang tersebut. Apabila dah selesai buat ritual tu, dia orang akan masukkan badan tu ke dalam ni lah, tempat yang ni. Muat. Memang muat jelah. Memang muat.
So, ini yang dipanggal, dipenggal atau penduduk kampung? Penduduk kampung. Oh, ini penduduk kampung, yes, lah. Ini khas untuk penduduk kampung. Okey, kalau yang ni tak tahu. Ini tak tahu. Oh, okey, tak tahu. Mungkin orang akan buang tepi jalan. Kali macam itulah. Just tanya, kita tak tahu kan? Ya, betul. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Kiranya ini kiranya kuburan lah. Ya, ya kuburan. Batu ditinggalkan sampai reput, batu baru ataupun macam mana, bakar ke? Okey. So apabila diorang sudah masukkan badan dalam tu, diorang akan seal balik ini menggunakan madu dan tutup guna gong. Diorang akan letak dalam rumah sekitar 5 hingga 10 tahun. Apabila badan tu dah jadi tangkorak, dah kering jadi tangkorak, diorang akan kasih pecah tempayan ni. Ambil tulang-tulang tu, diorang akan pindah ke tempat yang lebih kecil. Oh. So apabila diorang sudah kasih pindahkan ke tempat yang lebih kecil, diorang akan bawa tempayan kecil tu sepanjang jalan dari rumah ke Gunung Kinabalu. Diorang akan letak di bukit kaki Gunung Kinabalu. Okey. Oh, kaki Bukit Kinabalu. Yes. Lepas tu kan ada saya tanya saja. Kalau yang berharta dengan dibezakan ataupun tidak? Tidak. Tidak, semua sama. Semua sama. Okey. Kan dulu-dulu kan ada orang kaya dia caranya lain. Betul. Tok batin caranya lain. Okey. Semuanya samalah. Semua sama rata. Okey. Ini senjata. Okay, kita bahagian senjata pula. Oh, ni rumah asalnya inilah. So itu adalah rumah tradisional pada zaman dahulu lah. So itu lebih kurang rumah-rumah zaman dahulu. Dia nampak seperti itu. Dan seperti dalam ni lah. So rumah dulu tu sebiji dengan macam ni. Okay. Dia punya lantai digunakan bambu. Atap dia menggunakan rotan dan bumbung dia menggunakan daun nipah. Ni. Daun nipah ni. Daun nipah kat luar. Oh, daun nipah kat luar. Ini bambu. Ini rotan. Ini rotan. Ni bulu lah. Yang ditapak ni. Okey, kita tanya dia sebab ini adalah gambar pawang-pawang dululah, pawang-pawang zaman sekarang ada lagi. Zaman sekarang ada tapi cuma diorang sembunyikan identiti. Oh, semuanya. Lepas tu kan ada saya tanya dari dulu. Pawang ni ikut keturunan ataupun dia dilatih orang lain, dilantik orang lain. So mostly keturunan untuk pawang ni dia adalah untuk ikut keturunan. Ikut keturunan. Ikut keturunannya lah. Kalau mak dia asalnya pawang, berarti lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan. Mostly pawang memang adalah kaum wanita. Lelaki jarang jadi pawang. Jadi dalam satu kampung tu memang seorang ataupun ramai? Seorang je. Seorang aja. Satu kampung mesti wajib ada satu lah. Okey. Sekarang ada lagi tak pawang? Pawang tu masih ada. Cuma mostly kalau untuk di bandar-bandar macam ni dah kurang jumpa lah. Dia mostly ada di kampung pedalaman. Oh, masih ada lah di kampung pendalaman, masih yes, ada lah. Masih ada. Kamu pernah pergi? Belum. Belum pergi. Okey. Terima kasih. Explanation terjawab kan persoalan-persoalan yang ada. Sebab kita tak tahu pawang tu kadang-kadang keturunan, kadang-kadang dia baru lahir memang sudah dilantik jadi pawang. Okey. Mostly dia ikut keturunan. Ritual untuk terakhir sekali. Ini adalah ritual terakhir ya, tahun 2000 eh. Tahun 2000 adalah terakhir, sekarang dah tak buat dah ritual ni. Betul. Sebab sekarang dah ada apa? Undang-undang moden. Dia bukan undang-undang moden, malah dia orang ada kepercayaan sudahlah. Sudah ada kepercayaan, agama. Ada agama. Oh, semasa ritual-ritual ni dia orang semua belum ada agama. Belum ada agama. So kena panggil pada zaman pagan lah. Pagan tu adalah zaman di mana zaman tiada kepercayaan kepada Tuhan lah. So diorang percaya apa yang diorang percaya. Terima kasih banyak-banyak menjawab persoalan. Okey. Okey, jom kita pergi ke destinasi yang seterusnya. Sebab dia boleh kita lepas ni kita ada makan-makan juga kan? Tiada. Sediakan makan-makan. Bukan, apa macam dicakap tadi sagu eh? Bukan. Apa? Ada. Makanan tradisional di Sabah. Di Sabah. Betul. Okey. Okey, sekarang ni section yang lain pula, iaitu aktiviti kita tengok show budaya Kadazan Dusun yang main buluh, main nari-nari, inilah entertainment. Diorang time perayaan. Dekat dewan dia memang cantik eh, dewan dia. Tengok dekat sini. Okey, kita dah masuk dewan utama. Masih ada penjarakan eh. Penjarakan sosial. Thank you.
dia tu kita kena pegang macam ni, kita tiup kat tangan. Oh, tiup dengan tangan. Ah, tiup guna tangan. Ah, dia undur sikit. Depan sikit. Ah, belakang sikit. Ah, macam ni. So kita hanya tiup di tangan. Tarik nafas. Tarik nafas dalam-dalam dan hembus. Oh. Wow.